Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lur, saya mau hidupin rokok dulu biar nggak gabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita, lur. Suka duka kita tuh, saya sebagai suka duka saya di dunia perojolan. Kalau zaman dulu mungkin ya banyak sukanya, lur. Tapi kalau sekarang itu banyak dukanya, lur. Sukanya ketika dulu saya sering pagi, saya jam 5:30 saya sudah stay, HP aktif, Grabnya aktif, walaupun saya belum mandi, tapi saya hidupin dulu. Dulu pagi-pagi dari jam, pasti gandolnya nanti gandol Grab, gandol penumpangnya nih jam 7, jam sampai jam 9 itu saya udah dapat 4 orderan. Saya udah dapat insentif uang Rp20.000 buat istilahnya bonusan kita. Saya dapat Rp20.000. Dulu gampang, dulu insentifnya gampang banget. Sekarang agak susah. Orderan juga semakin sedikit karena banyak persaingan. Ada merek transportasi lain. Nanti siangnya kita ngejar foodnya. Biasanya saya ngejar insentif food sama expressnya. Kalau dulu satu orderan itu 10 insentif food, kalau sekarang 5, cuma dapat 5 insentif, otomatis driver kalau ngejar insentif pasti bakal lebih lama lagi. Kalau dulu menurut saya gampang kekejar banget loh. Dulu sangat mudah buat dapat bonusannya. Tapi kalau sekarang kita narik sampai jam 10 malam itu belum tentu bisa dapat insentifnya, maupun insentif back sama insentif yang food sama Grab Express. Kalau dulu saya 100.000 bisa dapat dari jam 5:30 online, itu bisa dapat sampai tutup insentif itu seingat saya kayaknya jam 6 sore. Itu saya bisa dapat uang kotor, penghasilan kotor 100.000. Itu insentifnya Grab back, Grab penumpangnya saya dapat 20.000. Otomatis saya dapat 120.000. Nanti insentif foodnya beda lagi. Insentif foodnya nanti dapat 25.000. Tapi yang di atas lagi ada lagi yang Grab yang akun lawas, biasanya bisa dapat satu orderan bisa 50, sampai yang foodnya aja, insentif foodnya aja yang buat akun-akun lama itu bisa 50.000. Sabtu, hari Sabtu nanti beda lagi. Saya ingat Sabtu aja sama Minggu aja. Kalau Sabtu itu bisa sampai kita dapat 80.000. Itu buat food aja. Belum yang bag, bagnya 20.000, 100.000 dapat bonusan toh, itu dapat bonusannya aja 100.000. Dapat penghasilan kotornya 100.000. Dapat penghasilan kotornya itu bisa juga bisa lebih ketika orderannya banyak banget.
tiba sampai kewalahan. Kadang dapat maraton, kita baru mengantarkan penumpang, tapi udah dapat orderan susulan GrabFood. Kalau sekarang banyak dukanya loh. Dukanya tadi kan saya cerita yang dulu. Kalau sekarang dukanya sekarang foodnya itu satu orderan food itu insentifnya cuma 5. Foodnya nggak big, maksudnya grab bagnya nggak kejar karena saingan makin banyak. Ya nggak kayak dulu lagi lur. Tapi kalau untuk akun-akun yang akun lama mungkin yang bisa masih dapat bagnya. Soalnya bag ini sebenarnya agak mudah lur. Masih bisa didapat. Yang susah itu foodnya. Satu orderan cuman 5 berlian. Kalau dulu satu orderan 10 berlian. Sekarang misal 100.000, 100.000 kotor itu aja. Misal kita mengejar bonusnya ya. Istilahnya bejo-bejonan. Enggak kayak dulu. Dulu pasti satu minggu bisa backnya bisa tiap hari dapat, bisa foodnya paling enggak ya satu minggu dapat 3 kali. Kalau sekarang ngeri ya, saingan makin banyak, orderan makin sedikit. Oke sedulur, sekian video dari saya. Salam GrabBack Semarang, saya salam Tripper Ojol Semarang. Terima kasih. Indonesia satu darah, satu persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.